Maha suci Tuhan menciptakan bumi, langit dan seluruh alam. Oh sungguh indahnya pemandangan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. La 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 la. Di kebun ada buah-buahan, di laut tempat ikan berenang, di sawah banyak padi menguning, banyak burung terbang di awan. Semua itu dicipta untuk manusia agar sadar ada Sang Pencipta. Oh sungguh indahnya pemandangan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. La 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 la. Eyang, mau kemana Eyang? Eyang, aku ini kan masih muda. Jadi panggil aku tante ya. Tante, emang tante mau kemana tante? Emang kalian tidak tahu apa? Aku ini mau kuliah. Hah? Emangnya tante mau kuliah di mana tante? Ke dokteran. Aku ini kan calon dokter. Hah? Kedokteran? Kalau dokternya seperti tante, semua pasiennya pasti mati semua tante. Emang aja kita semua. Waalaikumsalam. Pak. Kenapa nasib jadi begini? Sia-sia semua penderitaan orang tua kita. Sia-sia semua pengorbananku mengurus kamu. Udah ibu gak boleh begini. Kenapa bisa begini? Udah bu. Sedangkan orang yang membuat kamu menderita sekarang senang-senang di luar sana. Mira. Udah ibu. Sudah. Ikhlaskan bu. Sudah bu. Apa hidup kamu sia-sia? Sudah bu. Hampir 30 tahun kamu menderita sakit jiwa. Hampir 20 tahun aku merawatmu. Aku tidak ikhlas kamu meninggal dalam keadaan begini, Mira. Ibu udah, Bu. Dia mati dalam keadaan udah, menderita. Terkutuk orang yang telah membuatnya seperti ini. Ibu udah, Bu. Sudah, Tante. Jangan nangis terus.
Biar Tante Mira tenang di alam sana. Tidak. Dia harus berbalas. Sebrata yang membuat dia seperti ini. Ibu, tolong diangkat. Angkat. Iya. Awas, pelan. Sudahlah, Bu. Jangan dipikirin lagi. Kasihan Bu Demira. Nanti arwahnya tidak tenang di alam sana. Kamu tidak bisa merasakan pahitnya nasib dia. Dia muda, cantik, kebanggaan orang tua kami. Tapi dia gila karena ditinggal kawin pacarnya. Sampai akhir hayatnya pun dia masih gila. Tapi orang yang membuat dia gila terbebas dari hukuman. Iya, itu salah Bu Demira sendiri. Kenapa masih pacaran? Dia sudah hamil. Karena laki-laki itu pintar merayu, jadi Bu Demira lupa daratan. Ya berarti itu artinya Bu Demira gak bisa jaga diri, Bu. Jadi maksud kamu Bu Demira itu salah? Ya, dua-duanya, Bu. Tapi kenapa hanya Bu Demira yang gila dan menderita? Itu tidak adil. Untuk sementara, ibu terkena stroke ringan. Tidak terlalu parah sih sebenarnya. Untuk kepastiannya, ibu bisa dibawa ke CT scan. Iya, Dok. Biar bisa dirawat di sini. Iya. Ini saya buatkan resep, harus ditebus ya. Ini diperlukan sekarang agar ibu bisa dirawat. Iya, Dok. Permisi. Makasih, ya. Makasih, Dok, ya. Kakak yang urus inapnya ibu ya. Aku ke apotek. Kira-kira mau dimasukin kelas berapa ya, Din ya? Kelas berapa lagi, Kak? Kita kan gak punya uang. Iya. Ya. Masa obat cuma segini aja sampai 600 ribu? Ih. Mahal amat sih. Maaf. Saya tidak sengaja. Maaf. Makanya kalau jalan itu pakai mata. Sekali lagi saya minta maaf, nanti obatnya saya ganti. Mendingan uangnya lo pakai buat periksa mata lo, biar gak nabrak orang lain, ngerti? Hey Dan. Hey, Talia. Ngapain lo di sini? Itu tadi gue bisa nabrak orang. Oh, jadi kesini mau nabrak orang? Iya, enggak sih. Gua mau jenguk papa. Bokap gua dirawat di sini. Om sakit apaan? Enggak tahu, sakit apaan? Terus, lu sendiri ngapain di sini? Gua mau jenguk orang tua teman. Oh ya, Om dirawat di kamar berapa? Di VIP 2. Ya udah kalau gitu nanti gua mampir, gua jenguk orang tua teman gua dulu ya. Bener lu ya. Kita udah lama enggak ketemu. Oke. Okay. Iya. Nanti sekalian diperiksa glukosa dan jantung kamu. Hey, Dani. Om, apa kabar? Baik. Papa sakit apa, Pak? Ini, Om Pras. Padahal Papa cuma capek sedikit. Tapi disuruh periksa ini, periksa itu. Papamu ini kecapean. Jadi dia harus istirahat total. Mana bisa Papa disuruh istirahat, Dok?
kebanyakan usaha dan istri yang harus diurus. Kamu ngomong apa? Rasain kamu. Emang enak diledekin anak? Kayaknya cuma si Om doang yang bisa bikin papa istirahat. Maksud kamu? Kasih obat tidur yang banyak. Kalau perlu suntik eutanasia sekalian. Kamu ada-ada saja. Dia ngomong apa? Tidak. Saya ke belakang dulu, Pak, ya. Iya. Hebat dia, ya. Kata dokter, tante sakit apa, Mbak Yun? Cuma stroke ringan sih, tapi ini udah 3 kali ibu masuk rumah sakit. Ya, kami juga bingung. Kak, gimana ibu? Kamu kok lama, Din? Iya, tadi ada orang gila nabrak, jadi terpaksa balik lagi ke apotik. Oh, jadi lo yang ditabrak dari tadi? Loh, kok lo tahu sih? Ya, tadi dia lagi bengong di koridor. Habis lo bentak, dia itu sahabat kakak gue. Tadi dia nitip salam, katanya minta maaf. Gak perlu, ayo kak. Ibu. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Kelihatannya Om sehat-sehat aja. Iya sih, kayaknya cuma kecapean aja. Jadi yang gue tabrak tadi itu temen lo? Iya. Baru kali ini gue ketemu cewek yang... Kenapa? Yang gak terpesona ngelihat lo gitu? Bukan. Maksud gue yang susah maafin orang. Padahal gue tadi udah minta maaf lo. Dan gue udah nawarin dia buat ganti obatnya yang pecah. Gue malah dimaki. Kayaknya dia punya penyakit tekanan darah tinggi, ya. Dia gak kayak gitu. Dia pemaaf. Meskipun kadang cepat emosi, mungkin dia lagi bingung. Beberapa hari yang lalu, budenya meninggal. Terus ibunya dirawat di rumah sakit. Hidupnya keras. Ayahnya sudah meninggal. Mereka hidup dari pensiun. 2 kakaknya sudah pada nikah. Hidupnya juga pas-pasan. Sedangkan Adinka sendiri putus kuliah di tingkat 2. Dan gak punya kerja. Sekali-kali dia kerja, jaga pameran. Kasian juga dia, ya. Jangan sekali-kali bilang di depan dia kasihan, karena dia paling benci dikasihani. Dia lagi bingung untuk biaya rumah sakit. Terus waktu lo bilang kalau gue ini temen lo gimana? Dia bilang sama gue, katanya lo harus berobat ke dokter mata, biar nggak nabrak-nabrak terus. Lucu juga tuh temen lo, ya. Udah, yuk. Yuk. Papa ini kenapa pulang ke sini sih? Di sini kan gak ada yang ngurus, Pak. Kan ada Bibi. Kenapa sih? Gak salah seorang istri Papa disuruh ke sini aja. Dani, sudah jangan bicarakan hal itu lagi. Bagaimana usahamu? Ya, alhamdulillah lancar, Pak. Dani, kamu sudah cukup usia. Kamu sudah punya usaha sendiri. Kapan kamu akan kawin? Buat apa kawin? Kalau 1-2 tahun, akhirnya bercerai. Hei, kamu cari istri yang benar. Emang mama dan istri-istri papa yang lainnya gak benar? Mama kamu adalah wanita yang terhormat. Iya, tapi papa sakitin terus. Dani, tolong jangan membicarakan hal itu lagi. Papa kan suka kamu. Itulah kelemahan seorang laki-laki yang papa miliki. Tapi kamu harus tahu, papa memberi tempat paling terhormat buat almarhum mama kamu. Papa tidak akan menempatkan wanita lain di rumah ini. Dani, terkait dengan pembicaraan tadi, kamu adalah anak papa dari istri yang paling papa hormati. Dan kamu punya usaha sendiri tanpa papa modali. Tapi izinkan papa melakukan sesuatu sebagai seorang papa, itu tadi, menikahkan kamu. Sudahlah, Pak. Papa nggak usah mikirin masalah itu. Dani, ini kehendak hati papa. Papa akan membuat pesta perkawinan yang begitu mewah. Kalau kamu sudah dapat jodoh, ya?
keadaannya udah mendingan? Kata dokter sudah boleh pulang. Tante juga udah gak betah di sini. Tapi gak tahu, Adinka belum dapat biaya rumah sakit kali. Bu. Hai, Din. Hai. Adinka dari mana? Dari kantor Mas Andri. Oh. Gimana? Kakakmu bisa bantu? Mbak Evi sebulan lagi mau melahirkan, Bu. Mereka ada uang, tapi kan buat persiapan kelahiran anak mereka. Dinka gak tega, Bu, memaksa buat pinjam sama Mas Andri. Din, sebentar. Aku mau ngomong sebentar sama lo. Bentar ya, Bu, ya. Sebentar ya, Tante. Emangnya biaya rumah sakit Tante berapa, Din? Gak tahu, Li. Buat biaya ronsen sama CT scan aja udah hampir 1 juta. Gini aja. Di rumah gue punya gelang 20 gram. Itu sih cuma sekedar simpanan. Itu juga jarang gue pakai. Kalau seandainya mau pinjem, pinjem aja. Nanti lo balikin. Aduh, gak usah, Li. Gue udah banyak nyusahin lo. Gak usah. Itulah gunanya sahabat. Ya sudah, sekarang kita cek berapa total biayanya dan kurangnya berapa. Ya? Ya udah, yuk. Yuk. Maaf, Mbak. Ya. Saya mau tanya, berapa total biaya perawatan atas nama Bu Dina? Sebentar ya, Mbak, ya. Iya. Biaya hari ini belum masuk, tapi diperkirakan masih jauh di bawah jumlah cek yang diberikan. Cek? Cek apa? Cek yang dititipkan di sini. Siapa yang nitipin cek? Silahkan dilihat, Mbak. Iya. Yeah. Dani. Oh, Dani. Dani? Dani siapa? Dani, kawan gue yang tadi nabrak lo itu. Kenapa cek ini bisa ada di sini? Lo ngomong apa sama dia? Gue gak ngomong apa-apa, gue cuma ngomong cerita apa adanya. Siapa lo? Waktu yang tabrakan lo tadi. Balikin cek ini. Gue gak mau dihina. Din, cek itu tidak bisa ditarik lagi karena sudah ada tanda terimanya. Udah, Deli, lo gak usah ikut-ikutan. Gue gak mau dikasihanin sama temen lo. Din, lo jangan terlalu sombong gitu dong. Apa? Gue sombong? Iya, dan kurang realis. Gue gak sombong. Gue gak mau dikasihanin sama temen lo itu. Apalagi orang berharta. Kalau setiap ada orang yang mau menolong lo, selalu lo anggap penghina. Terus, apa sebutan yang pantas untuk lo, Din? Dia tuh gak kenal sama gue. Ngapain dia mesti nolong-nolongin gue? Karena dia tahu lo itu butuh pertolongan. Apa susahnya sih, Din? Din! Oh, jadi dia tahu gue butuh pertolongan? Din, gue tuh sangat kenal Dani. Dani itu sahabat kakak gue. Dulu dia suka main di rumah kami. Kami sudah anggap seperti saudara sendiri. Mungkin karena dia tahu sahabat gue butuh pertolongan, jadi dia tinggalkan cek itu atas inisiatif sendiri, tanpa ada yang minta. Coba, Din, apa yang pantas dikatakan orang yang inisiatif menolong tanpa diminta? Sementara banyak orang yang mampu menolong dan tahu orang lain butuh pertolongan, tapi tidak mau melakukannya. Gini aja, Din, sekarang Tante perlu pulang. Anggap aja itu pinjaman. Kalau sudah ada duit, kita balikin, oke? Tapi, Li, gue kan gak kenal sama dia. Justru karena lo belum kenal, jadi terasa tulus. Soal kenal gampang, nanti gue kenalin, ya? Gue buru-buru kesini. Lo kan ngelarang gue bawa Dani ke rumah lo. Tiba-tiba dia muncul di rumah gue. Ya terpaksa gue bawa lo kesini. Gue balik. Din. Aduh, Din, gue jangan balik gitu dong. Ih. Aku gak mau, gue mau balik. Itu ada Dani di dalam. Ya, Mary, gue mau balik. Udah. Lepasin sih. Dan ini Adinka. Waktu kalian bertemu, kalian kan dalam keadaan marah-marah. Nah, sekarang ganti suasana baru. Jangan marah-marah terus. Hai, apa kabar?
Oke, sekarang kita ngobrol baik-baik dan duduk baik-baik, oke? Udah, cemberut aja. Saya belum bisa mengembalikan pinjaman Anda, tapi saya akan usahakan secepatnya. Itu bukan pinjaman. Waktu itu saya ingin membayar rekening papa di rumah sakit, lalu saya mendengar petugas kasir dan petugas rumah sakit membicarakan tentang biaya pengobatan ibu kamu. Saya pikir gak ada salahnya kalau saya membantu. Dan saya membantu tanpa disuruh atau diminta. Tapi saya anggap itu satu pinjaman. Kenapa sih kamu menganggap itu pinjaman? Saya kan hanya ingin membantu. Saya gak butuh bantuan. Oh, gitu. Waktu itu saya berpikir gak ada salahnya kalau saya membantu sahabatnya Talia. Tapi kalau kamu tersinggung dengan niat baik saya minta maaf. Oh, tidak Dan, Adinka tidak tersinggung. Mungkin dia salah pengertian aja. Sepertinya sahabatmu ini gak suka kalau aku di sini. Sebaiknya aku pulang saja ya. Dan, saya minta maaf. Sungguh, aku gak ada maksud apa-apa. Sejak dulu, Talia dan keluarganya sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Bahkan di rumah ini, aku bisa masuk mengambil makanan kalau aku lapar. Bahkan melakukan apa saja. Jadi kalau untuk menolong Talia, teman Talia atau sahabat Talia, siapapun itu yang berhubungan dengan Talia, aku anggap itu hal yang lumrah. Iya, saya yang salah. Saya salah menafsirkan pertolongan seseorang. Saya minta maaf. Makasih ya atas bantuannya. Ternyata sama enak lihat kamu tersenyum waktu marah-marah. Dan, jangan bikin Adinka marah lagi dong, ah. Pasti ini urusan dengan Adinka. Emangnya lo serius Dan sama Adinka? Ya iyalah, kalau enggak ngapain gue bolak-balik minta tolong sama lo. Menurut gue sih lo terlalu cepat. Lo belum begitu lama kenal sama dia. Entahlah, Li. Waktu gue pertama kali ketemu sama dia di rumah sakit, dan waktu gue nabrak dia, gue sangat terkesan sama dia. Begitu juga waktu lu mempertemukan kami di rumah lu. Gue sangat terkesima dengan sikapnya yang sangat ngotot. Kayaknya ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Ada sesuatu yang istimewa. Dia memang agak istimewa. Dalam kelemahannya, dia kelihatan kuat. Saat tak berdaya, dia kelihatan tegar. Coba Dan bayangin, dia anak bontot. Dia putus kuliah, gak punya kerja tetap. Semua urusan rumah, dari saudaranya, ibunya, itu tergantung dari dia. Dia membereskan persoalan ini semua. Makanya, itu sebabnya gue suka ngotot menolong sama dia. Atau berbuat sesuatu yang baik untuk dia. Gue sih kadang-kadang suka kasihan sama dia. Tapi kira-kira gue masih ada harapan gak ya? Gue takut kalau dia marah loh. Nah, itu baru seru. Cowok yang tadinya dibuntutin cewek-cewek cantik lagi. Ternyata dia jadi suka sama gadis yang polos. Lu jangan ledek gue terus dong, gue serius nih. Enggak kok Dan, kayaknya dia suka sama lo. Mungkin secara pelan-pelan, atau misalnya lo memperkenalkan dia ke orang tua lo, sampai akhirnya dia serius sama lo. Sesudah itu, gue tinggal terima bayaran. Bayaran apa? Konsultan cinta merangkap macomblang. Emang lo maunya apa sih? Dan, Adinka itu sahabat gue lama. Gue sayang banget sama dia. Jadi, kalau seandainya lo bisa membahagiakan dia, gue seneng banget. Kenapa sih? Kamu gak bilang sih kalau orang tua kamu sangat kaya? Itu kan papa aku sendiri biasa kok. Yuk. Ayo. Iya. Pa?
Papa. Pa. Ini Adinka, Adinka ini Papa. Wah, Adinka. Ada tamu istimewa rupanya. Baru sekali ini Dani membawa teman wanita ke dalam rumah. Tapi maaf, sudah tidak ada Mama yang menyambut, apalagi untuk menyuguhkan. Kalau gitu biar Adinka yang bikin ya. Gak usah, biar Dani yang membuat minuman. Ya udah deh, kalau begitu aku bikin minuman dulu ya. Iya. Dani itu anak saya yang paling saya banggakan. Sejak kecil dia pendiam, tapi suka ngumpet dalam kamar. Oh. Tapi begitu dewasa, saya sangat bahagia sekali karena dia bisa hidup mandiri. Dia sekarang sudah punya usaha sendiri tanpa saya modali. Dia hanya menggunakan uang peninggalan almarhumah mamanya. Dani? Iya, Pak. Edan, di mana rumah orang tua anak itu? Emang kenapa sih, Pak? Seperti yang Papa janjikan, dengan senang hati, Papa akan melamar dia untuk kamu pada orang tuanya. Dan, pertama Papa lihat, sepertinya ada sesuatu pada diri anak itu. Dan dia mempunyai kepribadian, dia mandiri. Dia cocok buat kamu. Dan Papa yakin, dia akan menjadi istri yang baik buat kamu. Ya, ya Pak. Jadi kamu udah ketemu orang tuanya Dani, Din? Tadi ketemu papanya, mamanya sudah meninggal, Kak. Oh, terus papanya baik nggak? Kelihatannya kaya banget, Kak. Tapi orangnya baik sih. Oh ya? Tinggal di mana? Siapa namanya? Panggilannya Pak Brata. Nggak tahu lengkapnya. Brata, Subrata. Kenapa, Bu? Bersama cinta, aku bahagia. Ku cinta kamu, ku sayang kamu. Oh, bersamamu, aku bahagia. Dadah. Ibu, ibu kenapa gak istirahat? Kamu pergi dengan laki-laki itu. Putuskan hubungan kamu dengan dia. Kenapa, Bu? Dia itu anak Subrata. Laki-laki yang telah mencampakkan dan membuat Bude Miramu gila. Ibu tidak sudi kamu mengenal anaknya. Apalagi jadi menantu dia. Bu... Ibu, bisa-bisanya kamu kenal sama anak itu. Ibu, saya dan Dani nggak tahu soal itu, Bu. Dan kita nggak ada sangkut pautnya dengan hubungan itu. Jelas aja, dia langsung berata. Bu, Dani nggak mungkin seperti itu. Pokoknya, ibu tidak izinkan kamu dekat, apalagi menikah dengan keturunan buaya itu. Tapi, Bu... Kamu tahu, keluargaku, orang tuaku, menderita dan harus menanggung aib. Ibuku, bapakku, bahkan aku, harus merawat Mira sampai 30 tahun. Dan akhirnya, dia juga harus meninggal dalam keadaan tidak waras. Ibu, kamu itu kurang sakit, Ibu. Tapi Ibu, dengar dulu, Bu. Cukup. Jangan pernah membantah Ibu. Pokoknya, mulai detik ini, kamu putuskan hubungan kamu dengan dia. Dan jangan pernah lagi kamu berhubungan dengan dia. Bu, Ibu dengar dulu, Bu.
Ibu. Din, kenapa Din? Kita gak usah saling ketemu dan saling kenal lagi. Emangnya kenapa? Din, Dinka? Din, Dinka? Aku sudah tahu siapa papa kamu. Tahu apanya? Papa itu playboy, tukang kawin cerai. Aku memang benci papa karena hal itu. Tapi lain bapaknya, lain anaknya. Din, aku berani sumpah di depan ibu kamu, Din. Aku gak akan seperti dia. Bukan itu masalahnya, Dan. Terus apa? Papa kamu yang membuat Bude Mira gila. Sesudah kakek dan nenek meninggal, ibu yang ngurus Bude Mira sampai meninggal. Sampai sekarang, ibu sakit hati dan dendam. Saya juga benci papa karena itu, Bu. Mama saya hidup menderita selama berpuluh-puluh tahun. Hidup akan hati, Bu. Gara-gara perbuatan papa dengan perempuan-perempuan lain. Jadi, saya mohon, Bu, saya dan Adinka jangan dikaitkan dengan hal itu. Mohon izinkan kami, Bu. Tidak. Siapa bilang tidak ada hubungannya? Kamu tetap keturunan Subrata. Subrata dan semua keturunannya terkutuk karena perbuatannya. Bu, tolong, Bu. Kami saling mencintai, Bu. Tolong izinkan saya dengan Adinka, Bu. Saya bilang tidak. Bu, lebih baik sekarang kamu keluar dari rumah ini. Jangan pernah dekati Adinka lagi. Keluar kamu. Bu. Keluar. Keluar. Jadi Om Brata yang membuat Tante Mira gila. Ya Allah, kenapa bisa begini? Gua nggak tahu, Li. Gua nggak mau dipisah sama Dani. Gua juga nggak bisa ngelawan ibu. Sudah. Jangan sedih. Gua jadi ikutan sedih. Lo sama Dani harus bisa menghadapi masalah ini. Pasti nanti ada jalan keluarnya. Ya, jangan sedih. Dari mana kamu? Dari rumah Tali ya, Bu. Jangan bohong. Pasti kamu pergi dengan anak itu kan? Bu, Dani itu bukan orang yang jahat, Bu. Dan jangan samakan Dani dengan bapaknya. Lagi pula, dia yang membiayai ibu di rumah sakit secara diam-diam, Bu, tanpa ada yang nyuruh ataupun minta. Itu juga aku tahu dari Talia, Bu. Bapaknya juga melakukan itu pada Bunda Mira. Diajak kemana-mana, dibelikan barang-barang bagus. Tapi apa? Sesudah itu dibuang seperti sampah. Bu, jangan samakan aku dengan Bunda Mira. Aku bisa jaga diri aku baik-baik, Bu. Jadi kamu lebih memilih dia daripada ibu? Bukan memilih, Bu. Bukan memilih? Iya. Kalau kamu lebih memilih dia, lebih baik sekarang kamu pergi dari rumah ini. Dan ingat, begitu kamu pergi dari rumah ini, jangan pernah berani menginjak rumah ini lagi. Ibu gak boleh begitu. Bu, ibu tidak akan merubah semua keputusan ibu sampai mati. Catat itu. Ibu! Ibu! Sabar ya. Keadaan hamil. Apa? Dan dia dipaksa untuk mengugurkannya oleh keluarganya. Makanya dia gila, Pak. Papa tidak mengerti apa maksud kamu. Ya saking banyak kan mungkin Papa lupa. Namanya Mira, Pak. Mira? Mira itu tantenya Adinka, Pak. Dan selama ini ibunya Adinka lah yang merawat Tante Mira. Dia meninggal sebulan yang lalu. Dia meninggal dalam keadaan tetap gila, Pak. Dan ibunya Adinka menyimpan dendam kesumat kepada Papa. Papa tidak mengerti maksud kamu. Dan pada akhirnya, ibunya Adinka tidak mengizinkan Dani dan Adinka untuk menikah. Hah?
tahun aku merawat Mira dalam keadaan gila. Sampai dia mati, dia juga masih dalam keadaan gila. Apa ada sakit yang lebih sakit dari ini? Dosa yang pernah aku lakukan, biarlah aku yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tapi tolong, hubungan Dani dengan Adinka jangan dihambat. Dani tidak ada kaitannya dengan masa lalu aku. Kata siapa tidak ada? Dia mewarisi darah kamu. Kamu dan semua keturunan kamu terkutuk karena perbuatan kamu terhadap kakakku. Tidak bisa. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah rela anakku menikah dengan anak kamu. Dan itu anak baik. Dan dia tidak punya dosa apa-apa. Tapi dia masih darah setan. Darah setan dari kamu. Ibu, udah jangan emosi. Aku ingin bunuh orang ini. Aku ingin bunuh orang ini. Aku ingin bunuh orang ini. Aku ingin bunuh kamu. Pak. Saya mohon, Pak. Ibu saya baru terserang stroke. Kalau emosi begini bisa terserang lagi. Saya mohon ya, Pak ya. Saya mohon. Terima kasih. Din, pergilah. Dia sudah menunggumu. Emangnya dia bilang dia mau kemana? Dia ingin bicara dengan kamu. Tapi kamu jangan takut. Dia mencintai kamu. Dia tidak akan pernah mencelakaimu. Pergilah, ya. Din, cinta emang harus diperjuangkan. Jangan takut untuk berkorban atau mengambil keputusan, ya. Hati-hati ya. Dah. Dah. Rindunya hatiku padamu kasih. Dah. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku adalah rumahku dan akan menjadi rumahmu juga. Ayo sini. Dan, kita ngapain sih kesini? Kita pulang aja yuk, ayo. Udah, gak usah takut. Aku hanya ingin ngomong dan menunjukkan siapa diriku kepadamu. Lagi pula di dalam ada Mbok. Yuk. Tapi Dan, udah, gak apa-apa, ayo. Mbok. Ya, Den. Hasrat membara. Aku bangga. Mbok, silakan. Ini Adinka. Saya Adinka. Mbok sudah tinggal sama Mama sejak saya masih kecil. Hanya kami berdua tinggal di sini. Mbok tolong bikin minum ya, Mbok. Iya deh. Yang dingin ya, Mbok. Kak. Kak. Adinka. Ibu udah tidur. Ibu nggak mau tidur sebelum kamu pulang. Dari mana kamu lama begini? Kenapa kamu diam? Pergi sama siapa kamu? Ibu, udah ya, udah malam. Tidak bisa. Dengan siapa kamu pergi, Adinka? Pasti kamu pergi dengan anak seberat itu, kan? Jawab! Berarti kamu sudah gak mau dengar omonganku. Mungkin main rusak barangkali. Tapi, Bu, kami tidak melakukan apa-apa. Udah, Ibu tidak mau dengar apa-apa lagi. Kalau kamu mau ikut laki-laki itu, silakan. Tapi jangan pernah menginjak rumah ini lagi. Sekarang keluar. Lebih baik kamu pergi dari sini. Tunggu, Adin. Adin, Adin tunggu. Adin mau kemana? Mana aja. Kamu nggak boleh pergi. Ini udah malam. Kakak nggak dengar. Ibu udah nggak mau lagi aku tinggal di sini. Ibu udah nggak peduli lagi sama perasaan aku. Iya, tapi kamu nggak boleh pergi. Sekarang kamu mau kemana? Hah? Ya sudah. Sekarang gini aja. Untuk sementara, Adinka biar saya antar ke rumah Mas Andres saja, ya? Ya, Din? Ayo, Din. Iya, deh. Ayo. Hati-hati ya, Mas. Iya. Hati-hati ya, Din. Iya.
kenapa sih? Kamu pakai ribut-ribut segala sama ibu. Mas, ya sudahlah. Yang penting sekarang Adinka di tempat yang aman dulu malam ini. Din, Mas pulang dulu ya. Mbak, Mas, aku pulang dulu ya. Iya. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Mbak, pulang dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Iya. Kamu itu cuma nambah masalah saja, Dinda. Coba kamu pikir. Kamu mau tinggal di mana? Ini rumah kecil. Sebentar lagi ada bayi lagi. Lagi pula kamu kan tahu, ibu punya penyakit darah tinggi. Ngapain pakai dilawan segala? Sudahlah, Mas. Biarkan Adinka istirahat dulu. Lagian ini kan sudah malam. Kasihan. Ya, Adinka ya. Ya sudah. Dia tidur di sofa itu. Sudah kabur. Kabur bagaimana? Ya, dia pergi. Waktu bangun subuh, saya lihat Adinka sudah tidak ada. Kalian dengar, mulai hari ini, anak itu bukan anak lagi. Ibu gak boleh ngomong gitu dong. Dia kan anak ibu, dia adik kami. Tapi dia tidak pernah mendengar omonganku. Ibu salah. Selama ini dia anak yang patuh dan berbakti. Sejak dia berhenti kuliah, kita begitu mengandalkan dia untuk mengurus rumah, mengurus Tante Mira, mengurus ibu, mengurus semuanya. Selama ini dia udah banyak berkorban. Sampai-sampai ia mengabaikan kepentingan pribadi dan masa depannya. Dia gak punya gelar, gak punya kerjaan tetap. Coba, apa pernah kita menanyakan apa keinginan dia? Enggak kan? Sekarang dia menemukan seorang lelaki. Mungkin bersama Dani, ia merasa punya masa depan. Tapi laki-laki itu dari keluarga bejat. Tapi kan itu menurut ibu. Aku lebih tahu siapa Subrata. Tapi gak tentang Dani kan? Pokoknya, aku tidak ingin keluargaku berhubungan dengan keluarga bejat itu. Ibu terlalu sibuk dengan dendam ke Sumat. Sampai-sampai ibu mengabaikan kepentingan anak ibu sendiri. Jangan pernah menggurui aku. Aku lebih tahu apa yang harus kulakukan. Tapi yang ibu lakukan itu membuat semuanya tambah parah. Sekarang, di mana Adinka? Dinka? Dan? Ada apa? Aku diusir, Dan. Diusir? Sama ibu? Dinka, kita sudah berupaya yang terbaik. Sudah saatnya kita mengambil keputusan sendiri. Hari ini juga. Kita urus pernikahan kita ya. Enggak, Dan. Enggak mau. Aku takut, Dan. Dinka, enggak ada yang perlu ditakutin. Pokoknya mulai hari ini, kamu sudah menjadi tanggung jawabku. Adit. Ih, dia lagi tidur. Tapi aku pengen nyium. Ih, enggak boleh. Di luar kan tadi banyak kuman. Udah ke sana, mandi dulu, mandi dulu. Pelit. Ya udah deh, kalau anak enggak boleh, mamanya aja ya. Dasar. Ini Pak obatnya. Terima kasih. Iya, Pak. Talia? Sakit apa, Om? Ini sudah obat rutin, dokter bilang untuk pengencer darah.
Talia, kamu pernah tahu tentang keadaan Adinka tidak? Loh, emangnya Om gak pernah kontak? Enggak. Om dilarang untuk kontak mereka. Mereka juga melarang Om menemui keluarga mereka. Dan setiap Om telepon, mereka tidak mau angkat. Kenapa, Om? Ya, kata mereka katanya saya pembawa sial. Jadi Om belum tahu anak mereka sudah lahir? Belum. Sekitar bulan lalu, anaknya laki-laki. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Talia. Iya. Om permisi ya. Iya, Om. Kamu jagain Mama di rumah ya. Papa pergi ke kantor dulu, ya. Iya, Papa. Papa juga hati-hati di jalan, ya. Oh iya, Dan. Papa tahu nggak kalau kita udah punya anak? Nggak tahu tuh. Kalau kita kasih tahu gimana? Gak usah lah, hatiku panas kalau ngeliat dia. Kalau Ibu, Dan? Ya, mungkin Ibu akan dulu hatinya kalau misalnya ngeliat cucunya. Gimana kalau kita ke rumahnya? Ya udah, kalau memang itu mau kamu, kita bawa ke rumah Ibu. Tapi tunggu si Adit kuat dikit ya. Makasih ya, Dan ya. Dah. Hati-hati ya. Tuh, Papa pergi. Dah, Papa. Kalian kemari. Bu, maafin Dinka, Bu. Ini Adit, Bu. Anak kami. Cucu Ibu. Aku tidak kenal kalian. Aku tidak punya anak seperti kamu. Pergi. Pergi kamu dari sini. Bu, pergi. Kamu jangan sedih lagi. Yang penting kita sudah berusaha minta maaf. Kenapa Dan Ibu gak mau memaafkan kita? Mungkin kita terlalu cepat. Sudah, kamu jangan nangis lagi. Nanti kita ikutan sedih, ya? Kenapa menangis?
ibu benar-benar tukang tidur ya. Halo. Betul, Pak Dani sudah ke kantor. Dari mana ya? Bapak? Sudah ada di depan. Iya, Pak. Bapak, ada apa ya? Tidak usah, Bapak di sini saja. Dani pasti akan marah kalau tahu Bapak kesini. Tapi saya dengar kalian itu punya anak. Itu yang membuat Bapak tidak kuat. Bapak ingin melihat cucu Bapak, itu sebabnya Bapak nyelonong kemari. Nak, sayang, lihat nih, Eyang datang. Iya. Lihat. Iya, sayang. Ini Eyang. Ini Eyang. Anak kamu ganteng sekali. cucuku. Ternyata dia berbaik-baik dengan mertua bajingan itu. Jalan, Pak. Loh, kok gak jadi, Bu? Saya bilang jalan. Iya, Bu. Pak, ayo duduk yuk. Gak usah, biar Bapak di sini saja. Bapak sudah sangat bahagia karena kamu mengizinkan melihat cucu Bapak. Oh iya, jangan bilang sama Dani kalau Bapak datang kemari. Bapak sudah cukup bahagia melihat kalian senang. Ya. Pak, Papa ngapain di sini, Pak? Dani, Papa cuma mau ngeliat Adit. Gak perlu. Aku gak mau anakku tertular sial. Dani, kamu jangan ngomong kayak gitu sama Papa. Dani, sudah begitu najiskah Papa di mata kamu? Hah? Iya, Pak. Karena hidup Papa sudah penuh kutukan dan suka dari orang, Pak. Lebih baik Papa keluar dari rumahku sekarang juga, Pak. Iya, aku akan pergi. Lebih baik kita hidup tanpa orang tua dan tanpa saudara. Kalau si tua bangka itu tidak ada di sana, mungkin aku sudah memangku cucuku. Sejak kapan dia sering datang ke rumah ini? Baru sekali, Dan. Untung saya cepat pulang. Pokoknya, lain kali kamu tidak membolehkan dia datang ke rumah ini lagi. Dan, aku gak tega. Lagian dia cuma ngeliat cucunya. Pokoknya aku gak mau kutukan dalam hidupnya tertular di dalam keluarga kita. Dan, kutukan apa sih? Sebagai orang tua, dia orang tua yang baik, Dan. Kamu gak ingat? Apa yang dikatakan ibu kamu sewaktu aku meminta kamu? Kata siapa tidak ada hubungannya? Kamu anak Subrata,
Subrata dan semua keturunannya terkutuk karena perbuatannya. Dan mungkin waktu itu ibu diliputi oleh rasa dendam dan sakit hatinya. Pokoknya tidak bisa. Kita harus hidup mandiri. Titik. Dan? Adit. Mama tuh, yuk kita ke atas yuk. Mama makan apa sih? Kok muntah-muntah? Mama mau punya adik lagi. Punya adik kok muntah-muntah, adiknya nakal ya. Besok kita kan libur 3 hari. Gimana kalau kita nginep di villa? Asik, adiknya mau, tos. Ya. Gimana, Ma? Diajak baru seneng. Udah dulu ya, Papa capek. Papa, Pak, ya. Ayah, sini naik. Ya. Sini, sayangnya. Yuk. Hati-hati ya. Ini. Udah ya. Lihat tuh, bibir kamu udah biru. Dingin ya? Lapar, Ma. Oh, iya. Lupa pesan makanan. Wah, gak ada sinyalnya lagi. Emangnya Adit mau makan apa? Ikan gurame, kayak waktu itu. Ya udah, kamu tunggu sini ya, Papa telepon dari dalam ya. Ya. Gimana tadi? Seneng ya? Iya. Nih, udah. Mama, muntah ya? Adit jangan kemana-mana ya, Mama ke kamar mandi sebentar ya. Sayang, kenapa? Muntah lagi ya? Sambil ini aneh, biasanya muntahnya cuma pagi. Ini sore juga. Mungkin anak kita yang kali ini istimewa. Iya kali. Oh iya? Adit mana ya? Nah, kita cari yuk. Ayo. Dit. Adit. 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 Tadi di mana? Tadi ada di situ. Adit. 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 Kenapa kamu tinggal? Adit. Oh, Adit. Mau cepetan ke rumah sakit aja sekarang. Dokter, dokter. Tolong apa saya, dokter. Kenapa? Dia jatuh ke kolam renang. Taruh di sini, Pak. Iya, dok. Hati-hati, Pak. Tolong. Hati-hati. Y
Dia sudah tidak ada lagi. Mas, dokter, apa dong? Apa dong? Adi! Tenang, tenang, tenang. Gak mungkin, tenang. Gak mungkin. Adi! Adi! Gak mungkin dong. Adi! 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 Dani, Papa turut berduka atas kematian cucu Papa. Ah, bohong. Gara-gara kamu, anakku menjadi sial. Gara-gara ketemu kamu, anakku menjadi mati. Dani, ini bukan salah Papa. Iya, gara-gara kamu biarkan adik ketemu Papa, dia jadi mati. Dani! Jangan-jangan, sabar. Ayo, sudah. Tenangkan dirimu, nak. Tenangkan dirimu. Dani, kematian adik sudah takdir Allah. Sudah. Ini gara-gara aku kasih berata. Sudah, Dani, sudah. Ibu udah minum obatnya? Barangkali ibu mau makan sesuatu. Ibu mau ketemu adikmu. Ibu sudah gak bisa menahan rasa bersalah. Gak tahu kenapa wajahnya itu selalu terbayang-bayang. Ibu mau ketemu adikmu, Iu. Iya, Bu, iya. Ibu mau ketemu adikmu. Nanti kita cari ya, Bu, ya. Ibu sekarang tenang. Sabar. Dan, sarapan dulu. Sing sabar, Bu, ya. Sepertinya Dani benar-benar benci sama saya, Mbok. Enggak, dan Dani enggak benci, dia cuma sedih. Apa dia pikir saya enggak sedih, Mbok? Saya ini ibunya, Mbok, saya juga sedih. Iya, mungkin ini cobaan. Yang sabar ya. Kamu, mertuamu, dan istrimu, mereka semua harus mati. Betapa manisnya kenangan di masa yang lalu. Ah, kamu bodoh, pengecut kamu. Engkau balita lucu sekali. Ngapain kamu? Saya teh manis. Sebentar ya tuannya. Ah.
siapa? Papa kamu dan ibunya Dinka. Salah mereka. Iya, itu salah mereka. Mereka semua harus dibunuh. Iya. Dan. Ngapain kamu? Dan. Kematian Adit sudah takdir Allah. Kita nggak bisa. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Ini semua gara-gara kamu. Insyaallah. Masya Allah. Ayo bangun, Bu. Dani, Papa benar-benar ikut sedih atas kematian cucu Papa. Satu hal, Nak, kamu harus menghilangkan pikiran soal kutukan dari pikiran kamu. Allah akan menimbang semua amal baik dan dosa setiap orang sesuai perbuatan masing-masing. Seperti Papa pernah bilang, Papa akan mempertanggungjawabkan sendiri dosa yang pernah Papa lakukan di hadapan Allah. Jadi, Nak, mulailah hidup baru. Meninggal dalam keadaan duduk, notesnya tergeletak di depannya. Jadi, Papa sudah dimakamkan? Iya, sudah. Dani belum sempat meminta maaf. Isi surat itu menunjukkan bahwa Om tidak pernah membenci lo, Dan. Dia itu sangat sayang sama kalian. Gua bingung. Gua gak tahu apa yang terjadi sama diri gua. Cobaan hidup silih berganti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Ibu. Bagai gelombang. Ibu akan menghapus semua perkataan buruk yang pernah ibu ucapkan pada suami ibu dan kamu. Ada saatnya kita bertemu. Ada mana anakmu? Udah meninggal, Bu. Itulah dunia. Suamimu di rumah sakit jiwa. Cobaan hidup.
Dengarkanlah aku. Bila tak mungkin bersama. Dan Nadani, ibu minta maaf. Mungkin umur ibu sudah tidak lama lagi. Ibu ingin kamu bisa melupakan semua kata-kata yang tidak pantas yang pernah ibu ucapkan padamu. Ibu sudah lama menyesal. Ibu ikhlas kamu menikah dengan Adinka. Kalau kalian saling mencintai, ibu, ibu juga ikut bahagia. Terima kasih, Bu. Adinka, maafkan aku ya. Aku mencintai kamu. Kehidupan yang tentram dan damai yang aku inginkan, oh.